Laskar Nusa Kambangan, PSCS Cilacap, berhasil mengangkat Piala Indonesia Soccer Championship B 2016 setelah kalahkan Super Lang Jawa PSS Sleman di final dengan skor 4-3. Bermain di Gelora Bumi Kartini Jepara, kedua kesebelasan bermain terbuka dan saling serang. Jual beli gol terjadi hingga pertandingan usai. Sempat unggul cepat di menit kedua melalui gol Dev Mustaine, namun anak asuh Seto Nurdiantoro dipaksa bermain imbang 2-2 di waktu normal. Di babak perpanjangan waktu, kedua tim tak mengendurkan serangan. PSCS kembali unggul setelah sundulan Haudi Abdillah merobek gawang Agung Prasetyo. Tak mau menyerah, Laskar Sembada samakan skor melalui pemain pengganti Trihandoko. Petaka justru datang untuk PSS Sleman di menit 109. Buruknya koordinasi di lini belakang PSS membuat gelandang pengganti PSCS, Said Nurul Askor, membawa skuad asuhan Gatot Bratnowo unggul 4-3 yang bertahan hingga laga bubar. Hasil ini memastikan gelar ISCB 2016 bagi PSCS Cilacap. Gelar PSCS semakin lengkap setelah Ugi Sugianto dinobatkan sebagai pemain terbaik ISCB. Pemain senior yang pernah berkostum Persiba Bantul dan PSIM Jogja ini melesakkan 2 gol di laga final. Sementara top skor diraih oleh striker PSIS Semarang, Johan Yoga, dengan total 14 gol.